kamu yang lakukan iya, tindakan iya, itu. Jangan dulu dan Pak, bagaimana nih kalau masalahnya plus kalau aku juga udah bilang diarahkan, jangan juga kita langkahi pulang kampung. Saya bilang. Ih, maksudnya sabar. Ini masalah sekolah, bukan masalah kampung, Ibu. Iya, jadi tidak pakai yang begituan. Kan, sebelumnya kita harus pulang kampungnya dekat ketahui dulu. Nah, sekarang saya tanya Ibu, apa tindakan yang dari kepala sekolah tentang kejadian ini? Saya ponakannya, adiknya Mas Anto, saya tidak terima kejadian ini. Saya tidak suka. Sama, sabar, Ibu Dian. Sama saja Ibu hina kami. Ibu kasih makan sampah ponakanku, maksudnya Ibu apa? Apa motifnya Ibu? Apa dasarnya Ibu kasih makan sampah ponakanku? Coba Ibu jawab sekarang. Apa motifnya? Sebenarnya ada motifnya. Tapi motifnya apa? Kalau tidak ada motifnya Ibu kasih makan sampah adekku. Kenapa? Karena kami miskin. Hah? Kami tidak punya uang. Ibu dengar ya, Ibu dengar ya. Semiskin-miskinnya kami tidak pernah makan nasi basi. Semiskin-miskinnya kami tidak pernah makan nasi yang tadi malam. Tidak pernah. Ibu jangan pandang enteng kami. Kami tidak suka seperti itu. Saya tidak ada niatku pandang enteng. Tapi Ibu kasih makan sampah adekku. Kan sebelumnya itu anak sudah peringatkan. Ah, tapi sudah peringatkan. Terus belum berapa menit saya masuk di kelasku, ribut teriak lagi. Sekarang begini. Wajar kah Ibu kasih makan sampah? Memang tidak wajar. Tapi tidak wajar. Tapi kenapa? Malang itu memang sudah di luar. Apa wewenangnya Ibu ini mau hukum kelas 3? Nah, Ibu guru kelas berapa? Hah? Ibu guru kelas berapa? Terus kenapa hukumnya anak kelas 3? Karena ruangannya kelas 3 dan kelas 4 berdekatan. Terus berisik. Dianu dengan anu papan. Bukan tembok. Terus Ibu kasih makan sampah nih. Sebelumnya sama si peringatkan mereka. Wajarkah Ibu kasih makan sampah? Memang tidak wajar, Bu. Tapi sudah bilang tidak wajar. Tapi kenapa Ibu perlakukan itu bertahun-tahun, bukan nanti hari Jumat kemarin? Jangan Ibu mengelak. Jangan Ibu geleng kepala. Saya tidak giniin kepala. Sekarang saya kasihkan Ibu sampah ini. Ibu mau makan tidak? Sampah ini saya kasih. Saya suap Ibu deh. Jangan Ibu makan sendiri, saya suap. Ibu mau tidak? Ibu kasih makan ponakanku ini. Ibu minta maaf tidak? Destri, minta maaf ya saya kasih makan kau sampah. Minta maaf enggak? Ibu datang sekarang ini di sini untuk apa? Makan saja Ibu tidak minta maaf. Kok sekarang habis kasih makan Ibu minta maaf? Tidak ada nyali Ibu ini. Baru kalian dikasih makan sampah itu, Mi? Baru dikasih makan sampah itu dalam mana? Di dalam kelas atau di mana? Dalam kelas. Ibu guru tutup pintu apa tidak? Tutup pintu. Tutup pintu baru dikasih makan kalian sampah? Luar biasa gurunya kalian itu, kan main.